Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini 20 Maret 2022 DPD PKS Kota Tegal mengadakan rakerda, rapat kerja daerah. Yang kita rancang dalam rakerda ini tentunya tentang program kerja kita selama 1 tahun ke depan, strategi dan langkah-langkah untuk bisa menuju menang pemilu 2024. Tagline-nya tetap melayani rakyat. Artinya semua kader, simpatisan dan relawan, juga struktur PKS di semua tingkatan semakin serius, semakin sungguh-sungguh melayani rakyat. Insya Allah dengan itu PKS akan semakin menang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apresiasi nih kepada rakyat di DPD PKS Kota Tegal. Jadi Dapil Jawa Tengah 10 ini Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Ini sebetulnya yang paling kokoh secara struktur dan kader adalah Kota Tegal. Oleh karenanya nanti pengungkit di Dapil ini adalah Kota Tegal. Tetapi harus juga mengikuti irama dan dinamika yang terjadi. Oleh karenanya saya apresiasi terhadap DPP yang telah mengangkat tema semangat transformasi dan kolaborasi. Kenapa? Karena sekarang ini kita tidak mungkin pakai cara-cara tradisional, cara-cara yang masih dianggap primitif, masih konservatif, masih lama. Sekarang ini tidak bisa, kita harus dekat dengan media online, dengan digital dan seterusnya. Jadi kontennya adalah kreatif. Oleh karenanya DPD PKS Kota Tegal harapannya juga selalu menyesuaikan dan nanti akan produktif. Kemudian kolaborasi. Kolaborasi itu secara internal satu bidang dengan bidang lain mesti bersama. Kemudian juga PKS sendiri. PKS sendiri tidak bisa kemudian membangun sendiri atau membangun bangsa dan negara ini hanya sendiri. Dia harus berkolaborasi dengan elemen lain. Oleh karenanya saatnya kita merajut tali kebersamaan dengan yang lain untuk membangun Kota Tegal, Jawa Tengah, dan Indonesia. Dan harapan saya kira dengan semangat begitu, satu Kota Tegal menjadi pengungkit di Dapil ini, yang itu berarti mengungkit di Jawa Tengah dan mengungkit PKS secara nasional. Saya kira. Thank you.